Ulama Al-Sunnah Wal-Jamaah daripada keturunan Husaini banyak di sana. Di sana pengajian ilmu dan penduduk di sana ikut apa yang ulama cakap. Daripada zaman berzaman, penduduk di Tarim tu, tempat saya belajar tu, tiga benda ni memang sudah menjadi adat kepada tempat tersebut. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tahiyatan mubarakatan tahiyatan wa salama. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah memberikan kepada kita keizinan untuk berada di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala di antara maghrib dengan isyak, sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana hamba Allah Subhanahu wa ta'ala berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada umatnya agar sentiasa mendampingkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di antara maghrib dengan isyak. Di dalam waktu maghrib dengan isyak ini adalah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan nilai di antara maghrib dengan isyak, nescaya ramai manusia, ramai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan meninggalkan waktu ini. Waktu di antara maghrib dengan isyak, waktu yang sangat baik, sehinggakan di dalam Islam terdapat satu ibadah di antara maghrib dengan isyak, iaitu solat sunat awabin. Solat sunat awabin dikaitkan juga dengan solat sunat taubat. Sebagaimana kita setelah mana mengambil wuduk, kita membaca doa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni aj'aluka minat tawabin waj'alni minal mutatakhirin waj'alni min ibadika salihin. Tiga doa ataupun tiga isi. Setiap kali lepas wuduk, kita akan membaca doa ini. Allahumma aj'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku di antara orang-orang yang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni min ibadikal salihin. Allahumma ajli min ibadikal mutatahirin. Jadikanlah aku daripada hamba Allah yang suka bersuci. Dan kemudian yang ketiga diajar oleh Nabi SAW, Allahumma ij'alni min ibadikal salihin. Tiga. Yang pertama, suka bertaubat. Sebab itulah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau pepatah Melayu kata, bumi mana tak pernah ditimpa hujan. Makna apa, mafhum mantuk dia iaitu tak ada seorang pun manusia yang perfect. Tak ada seorang manusia yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita rasa sempurna, sebab mungkin kita rasa kita telah lakukan ibadah-ibadah yang banyak. Kita tidak membuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, suka kepada orang yang suka bertaubat. Orang yang suka bertaubat, kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi Muhammad bukan ada dosa, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahu kepada kita melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala suratul Fatah, yang selalu kita bila maulid Nabi, ayat itu akan keluar. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Ha, ayat itu. Ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala merakamkan untuk Nabi Muhammad SAW.
special for Muhammad, khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad fatah, pembukaan, ha? Iaitu pembukaan kota Mekah. Ha? Allah Subhanahu Taala memberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhir sekali dalam keadaan kesulitan, kesusahan, kepayahan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermula daripada awal sehinggakan satu hari Yaumil Ayyam Nabi sedang sujud. Ada orang Quraisy, bukan orang Quraisy jauh, bapa saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, siapa di antara kalian boleh letakkan najis di atas bahunya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud. Abu Lahab kata, siapa di antara kamu ni, pembesar-pembesar Quraisy, siapa di antara kamu ni yang boleh ambil apa ni, apa najis daripada tubuh apa, daripada dalam apa kata, dalam unta, maknanya dia punya najis usus ke ataupun perut ke, letakkan pada Nabi Muhammad nanti, letakkan pada Muhammad bila dia nak sujud. Maka ketika itu orang Quraisy kata, ada seorang dia kata, wah boleh, aku boleh buat. Lalu Allah Subhanahu Taala bagi tahu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kepada anaknya Sayyidatina Fatimah, anak apa, bapamu akan diletakkan najis. Lalu ketika itu Sayyidatina Fatimah lari, masa tu kecil lagi. Dia kata, wahai pak cik, jangan pak cik, kesiankan ayah saya. Tidak dihiraukan. Mungkin kalau kita lihat itu dahsyatnya tentangan ataupun ujian yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi akhirnya Allah letakkan dalam hati siapa? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia nampak orang Quraisy tadi nak letakkan najis. Maka dia datang, dia tumbuk terus. Tumbuk Abu Lahab. Dia kata, siapa yang yang ingin buat apa kata, buat kotor ataupun buat jahat pada anak saudaraku ini, berdepan dengan aku dulu. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala apabila hendak memberikan agama itu pada yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Sebab itu kalau kita lihat pada hari ini juga, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa agama ini. Walaupun mungkin ada orang kata, saya mesti belajar agama. Belum tentu. Ini apa, siapa yang pandai dalam kemahiran dalam ini, dia boleh tolong orang yang berdakwah. Siapa yang mahir membawa apa ni, apa, siapa yang boleh memandu kereta, dia kadang-kadang tolong ulama bawa pergi dakwah. Tidak, dakwah ini tidak tertakluk pada penceramah saja. Sebab itu kalau kita lihat Jamaatul Tabligh, dia kata dalam dakwah itu tadi bukan hanya penyampai tadi, orang yang bersama dengan dia dalam bahasa Urdu dipanggil rahaba. Rahaba ni makna penunjuk. Kalau dalam bahasa Arab kita kata ansar, orang yang membantu, orang yang membantu. Sebab itu kita tengok Rasulullah SAW dalam dakwah Nabi SAW pada awalnya bukan kita terlemah, tapi dikutuk, dicaci, dihina, dikeji, dipulaukan. Maka Rasulullah SAW dipilih oleh Allah Subhanahu Taala untuk berhijrah ke bumi Yathrib dalam peristiwa Al-Isra Al-Mi'raj. Ingat, ketika mana Nabi SAW hendak pergi, asbab untuk hijrah, kita tahu dalam peristiwa Isra Al-Mi'raj Nabi disuruh solat. Lalu Rasulullah kata, di mana aku solat? Hadhihi ardul hijrah, ini adalah bumi hijrahmu. Nabi Muhammad dengar, maknanya Nabi dah tahu satu hari nanti Nabi akan pergi hijrah. Tapi mana sebabnya? Adakah Nabi SAW terus, oh aku nak kena hijrah, pergi sendiri? Tak. Kat sini nak menunjukkan bahawasanya dalam hidup kita mesti ada asbab, mesti iqamatul asbab, hidupkan sebab. Sebab tu
maka akan lahirlah natijah. Macam kita hari ini dalam keadaan kesulitan kerana COVID ataupun kerana apa yang kata penyakit wabak ini, maka datanglah sebabnya. Apa sebabnya? Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita sebab, tetapi kita bukan beriman kepada sebab. Kita beriman kepada musabbibul asbab, iaitu yang memberikan sebab, Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tahu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan berlaku, tapi Nabi tetap ikut jalan macam biasa. Sehinggalah datang orang daripada bumi Madinah, bumi Al-Ansar, maknanya bumi asalnya Yasrib, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula 14 orang. Kemudian 27. Maka masa itulah dijemput Nabi Muhammad SAW datang ke bumi Yasrib. Kat sini kita lihat bagaimana benda yang Allah tunjukkan kepada Nabi SAW, iaitu hijrah Nabi. Tapi Nabi tak terus kata, aku mesti pergi hijrah. Tidak. Sampailah perintah Allah SWT kepada Nabi SAW, baru Nabi SAW berhijrah. Kat sini kita nak menunjukkan bahawasanya macam kita juga. Apa yang kita buat baru-baru ini, iaitu kita beribadah di sisi Allah Subhanahu Taala di dalam bulan Ramadan yang telah berlalu, kita adalah hamba Allah Subhanahu Taala yang Allah pilih untuk kita dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Taala. Ada orang dia minta dengan Allah Subhanahu Taala nak bertemu Ramadan, tapi belum tentu dia bertemu Ramadan. Dia telah dijemput oleh Allah lebih awal lagi, sebelum Ramadan. Ada orang sudah Ramadan, dia ingat nak raya, tak dapat raya. Ada orang dia ingat sudah, maknanya mungkin lepas ni ada Ramadan tahun depan, boleh dapat, tak dapat. Saya ada di belakang suara kuat sikit, terdengar sampai depan. Jadi ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang makna apabila kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu taala dengan penuh penuh khusyuk, penuh ikhlas, penuh menjalankan dengan tata tertibnya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Tengok Nabi Muhammad SAW tadi, Allah kata, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Engkau akan diampunkan dosa, wahai Muhammad, engkau telah diampunkan dosa sebelum dan akan datang. Tu Nabi Muhammad SAW. Maknanya Nabi Muhammad SAW tak perlulah istighfar, tak perlulah beribadah kalau ikutkan, sebab Allah dah rakamkan. Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap istighfar. Disebutkan Nabi SAW istighfar setiap hari tidak kurang daripada 100 kali. Istighfar Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita umat Nabi SAW, latihlah diri kita. Kalau boleh jangan tinggal istighfar, jangan kurang daripada 100. Istighfar terus. Istighfar kepada Allah Subhanahu Taala. Jangan tunggu kita buat dosa baru kita nak istighfar. Kenapa Nabi Muhammad SAW yang tak ada dosa pun, yang tak ada dosa pun Nabi SAW istighfar? Bahkan istighfar Nabi lebih daripada kita. Kita yang hari ini lebih banyak dosa, tak istighfar walaupun silap air bulan 10 pun tak sampai. Maka oleh sebab itu, kita hendaklah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa wa rahmanur rahim al hayyul qayyum alladhi la yamutu wa atubu ila rabbil fili. Semalam saya ada kongsi satu status dalam Facebook saya. Saya kata kalau boleh pihak masjid, kalau boleh hidupkanlah majlis zikir. Majlis zikir hidupkan walau sebulan sekali. Hidupkan majlis zikir. Ada banyak zikir-zikir. Kalau nak ambil zikir daripada bumi Mesir, zikir namanya Al-Maksurat. Kalau nak ambil zikir daripada negara India, namanya Allahumma salli
namanya Al-Manzil. Kalau nak ambil zikir daripada bumi Yaman, khususnya Hadramaut, banyak. Ratibul Haddad, Wirdul Latif, Ratibul Attas. Ini semua bagus untuk kita. Kenapa saya kata bagus untuk kita? Sebab kalau kita lihat, kita ukur, kita nilai, kita tilik, kita dengar pengajian ilmu. Kita akan dengar pengajian ilmu. Kalau tengok masjid surau banyak, dia punya jadual. Jadual yang ustaz tu bila sampai, dia mengajar contohnya bab istighfar. Betul? Bab istighfar. Istighfar ni apa pahala dia? Ha, takwa. Apa dia kalau pahalanya ni? Tapi kalau kita ambil daripada istighfar itu, kita baca istighfar sama, apa maknanya dengan pengajian ilmu tadi? Makna pengajian ilmu baca istighfar, tapi belum tentu kita istighfar. Sebab tu saya teringat guru saya. Beliau, kalau saya tiru wataknya ataupun pengajiannya, beliau kalau istighfar nanti dia ajak, astaghfirullahaladzi la ilaha illa warrahmanirrahim, alhayyul qayyum alladzi la yamutu wa tubla rabbi filli. Itu banyakkan istighfar kepada Allah SWT. Betul tak? Kita kalau masuk bab istighfar, kita kata jom banyakkan istighfar. Tapi bila kita nak istighfar? Sebab itu ada sebahagian ulama dia himpunkan, dipanggil zikir. Zikir yang ada di dalamnya, ada istighfar, ada baca Al-Quran, ada selawat, ada tahlil, semua digabungkan. Itulah dia Al-Maksurat, Al-Manzil, Wirdul Latif. Ini semua bagus untuk kita. Saya syorkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, man soma Ramadan summa taba'a sittan min Syawal. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maknanya puasa di bulan Ramadan tu tak apalah, tak kiralah 29 ke 30. Ha, ada orang dah raya hari Jumaat tu. Kita lambat lagi. Kita hari Sabtu. Tapi bukan itu ukurannya. Ukurannya apabila kita berada di dalam sebuah negara, kita follow, kita ikut apa yang telah diletakkan dalam jumhur. Iaitu kalau kita tengok ahli falak, penyimpan mohor besar raja-raja telah mengatakan hari raya Sabtu, okey, sudah. Sami'na wa ata'na. Jangan kita kata kenapa pula Arab Saudi sana, ataupun kenapa pula Singapura puasa lebih, berbuka lebih awal. Sebab dia masalah matlaq. Matlaq tu maknanya tempat lihat anak bulan. Setiap negara dia ada anak bulan dia sendiri. Maknanya tempat tengok anak bulan. Malaysia, kita tengok anak bulan 29 tempat. Walaupun di Singapura tengok, tapi itu negara dia. Kalau negara dia telah meletakkan bahawasanya mengikut apa ni, perhisaban, ikut perhisaban. Tapi di Malaysia dia ada dua. Dia tak letak perhisaban saja, dia letak ru'yatul hilal. Dia gabung dua sekali. Dia tak boleh pakai hisap saja. Ini negara Malaysia. Ini telah dipanggil apa kata, perlembagaan agama. Maksudnya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ada piagam Madinah, maknanya kita mengikut penyimpan mohor besar raja-raja yang akan akan meletakkan, mengatakan raya pada hari Sabtu. Sudah, cukup. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa 30 kemudian ikuti, ataupun 29, ikuti 6 hari di bulan Syawal. Kalau di Hadramaut, ni suasana belajar di Hadramaut. Saya belajar di Hadramaut, kalau suasana Hadramaut sendiri, bukan belajar ni. Ini suasana penduduk di sana. Lepas hari raya satu Syawal tu, dua Syawal semua penduduk puasa terus. Maknanya satu tarim puasa semuanya. Kalau tiba-tiba ada seorang yang dipandang apa kata disegani dekat section 20 ni, jom section 20 semua puasa 6 lepas hari raya pertama. Jadi puasa semua. Di Hadramaut semua puasa. Bukan Hadramaut pun, Hadramaut pun besar, Tarim. Itu tempat pengajian ilmu ulama Al-Sunnah wal Jamaah daripada keturunan Husaini. Banyak di sana. Banyak di sana. Jadi di sana pengajian ilmu, dan penduduk di sana ikut apa yang ulama cakap.
Ulama kata kita lepas dia, dia ini bukan orang kata baru, dah lama daripada zaman berzaman. Mereka ada dua benda, ya dua atau tiga benda yang penduduk di Tarim tu, tempat saya belajar tu, tiga benda ni memang sudah menjadi adat kepada tempat tersebut. Iaitu yang pertama, puasa enam. Puasa enam, semua puasa enam. Maknanya tak ada satu kedai pun buka. Kedai makan tak buka. Hormat. Semua nak puasa enam terus. Lepas tu nanti, mereka akan raya. Lepas puasa enam, mereka akan raya. Raya, maknanya datang rumah ulama. Tak ada satu ulama pun, melainkan mereka datang rumah ulama tu, ulama tu akan jamu. Ha, tapi kalau kita fikir, oi, ini kalau satu section 20 datang rumah ustaz, mau ha, apa ustaz nak hidangkan? Ha, di Hadramaut lain. Ha, dia cukup dengan curry pub, dengan air kopi, cukup. Ha, kita kan, alamak, ini kedekut taik masin, ada ke curry pub ya? Ha, tidak. Sebab di sana, dia lebih pentingkan apa? Dia lebih pentingkan pentingkan duduk silaturahim. Ha, sebab tu hari ni, kalau ada orang cakap, kenapa pula kita nak buat raya lagi, open house ni dah habis dah. Jangan cakap begitu. Sebab silaturahim masih ada. Silaturahim tak terputus. Bukan hanya tertakluk pada hari raya. Ha, silaturahim. Maknanya, kalau andai kata ada orang cakap, raya dah habis. Tak apa, silaturahim. Silaturahim. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad SAW kata, ini saya nak ajak. Memang dalam Syawal ni saya keluar hadis ni. Kalau boleh teruskan. Sebab empat perkara ni ada dalam Ramadan. Dan empat perkara ni kalau kita continuously, kita terus sampailah keluar Ramadan, seakan-akan kita berada dalam Ramadan. Ha, saya pun tak tahu. Tiba-tiba Allah ilhamkan saya. Ha, ada satu hari tu kat mana? Saya mula tazkirah lepas raya, tazkirah Jumaat. Ha, saya bawa perkara ni, saya kata, kalaulah Rasulullah SAW sebut, ha, ni cuba tengok, hari ini, kalau saya nak kata ini ilham lah, Allah SWT berikan pada saya. Cuba dengar hadis ni, ramai dengar hadis ni, betul? Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, pahalanya seperti apa? Seperti setahun penuh berpuasa. Ha, dapat ganjaran seperti pahala setahun penuh. Baik. Ingat tak Rasulullah SAW bersabda? Nabi kata, "Lau ta'lamuna ma fi Ramadan." Kalau kamu tahu apa yang ada dalam Ramadan, nescaya kamu akan minta Ramadan tu berterusan sampai setahun penuh. Tengok. Seakan-akan digabung apa yang Nabi sebut tadi. Yang pertama, Nabi cakap memang kita tak faham. Betul tak? Siapa faham kata Nabi tadi? Lau ta'lamuna ma fi Ramadan, kalau kamu tahu apa nilai Ramadan, nescaya kamu minta Ramadan tu berterusan sampai setahun penuh. Faham tak? Faham ke tak faham? Tak faham. Ha, lepas tu Rasulullah diberikan wahyu lagi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, ada 29 ke 30. Kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, dapat pahala seperti puasa setahun penuh. Nampak? Gambung daripada tadi yang tak faham, Nabi bagi tahu yang kedua. Dan mafhum daripada hadis ni. Ni saya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala, saya lihat, saya ni tilik. Apa makna Nabi Muhammad kata puasa di bulan Ramadan kemudian diikuti? Makna kalau diikuti tu makna continue. Menyambung. Apa makna menyambung? Maknanya menyambung apa yang kamu buat di bulan Ramadan, sambung untuk di bulan yang lain. Maksudnya, kalau kita puasa sebulan penuh, maka Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad 6 hari di bulan Syawal. Baik. 6 hari di bulan Syawal adalah sambungan daripada Ramadan. Tapi kemudian Nabi Muhammad ajar kepada kita, sesiapa yang berpuasa pada hari Isnin dan hari Khamis, itu sambungan daripada apa yang kita buat fardu tadi. Fardu puasa tadi kemudian disambung dengan sunat 6 hari di bulan Syawal,
Kemudian dalam 6 hari itu disambung pula dengan setiap Isnin dan Khamis. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya cuba kita latih diri kita. Siapa orang yang suka dengan Ramadan? Mari kita sambung Ramadan dalam hati kita. Isnin Khamis kita usaha. Kita niat, tapi 6 Syawal ni teruskanlah. Tapi tengok, dalam mazhab Syafi'i, puasa yang sunat boleh digabungkan dengan niatnya. Jadi kalau kita puasa, contohnya Isnin, dalam bulan Syawal, boleh kita niatkan puasa Isnin di dalam puasa Syawal. Dapat 2. Ha, sama juga dengan 13, 14, 15 pun dapat gabung, dapat pahala mengikut mazhab Syafi'i. Jadi itu yang pertama. Wajib disambung dengan sunat. Berterusan apa yang dilakukan ibadah dalam wajib tadi. Puasa. Tengok. Khatam Al-Quran. Ini pun sama juga. Oh, semua masjid surau. Ustaz, kita ada buat khatam ni malam 27. Malam 25. Semua ada buat khatam, betul? Surau masjid ni bila? Khatam hari tu. Malam 27. Malam 27. Cuba kita ingat balik. Macam mana tertib khatam Al-Quran? Tertib khatam Al-Quran macam mana? Lepas dia kita baca Qul huwallahu ahad, kita baca Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas. Setiap kali di antara apa ni surah-surah lazim tadi, kita selang-seli dengan tahlil. La ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu kita sambung dengan surah Qul a'udzu bil falaq. Lepas tu kita tahlil la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian kita masuk Qul a'udzu bin nas. Lepas Qul a'udzu bin nas, adakah kita berhenti? Tak? Tertib kita, kita sambung dengan Al-Fatihah. Lepas tu Al-Fatihah kita sambung pula dengan surah Al-Baqarah. Lepas tu kita ambil Allahu la ilaha illallahul qayyum, menunjukkan bahawasanya Quran tadi tak habis. Kita dah khatam Quran. Elok-elok kita dah khatam Quran, jangan tunggu khatam Quran bulan Ramadan tahun depan. Maknanya kalau boleh buat, saya syorkan pihak masjid, teruskan buat khatam Al-Quran sebulan sekali. Walau sebulan sekali. Adakan usaha macam mana nak buat khatam Al-Quran sebulan sekali. Sebab kita nak bawa ni. Nak bawa apa perasaan kita daripada Ramadan ni. Jangan orang kata, sama je. Ramadan tahun lepas sama je. Kita buat lain sikit. Boleh tak? Kita usahakan. Setiap bulan ada khatam Al-Quran. Macam mana kita seronok majlis khatam Quran, kita teruskan. Buat majlis khatam Quran besar-besaran. Bawa anak yatim. Macam mana kita nak seronokkan anak yatim? Buat majlis khatam Al-Quran. Tapi janganlah majlis je. Bacalah dulu. Baca. Kalau ada tadarus, teruskan tadarus. Kalau ada tim-tim tadarus. Mana tim tadarus? Takkan hilang terus. Tim tadarus. Kalau tak pun, ini amalan ni saya dapat daripada Hadramaut. Kita kumpulkan semua orang. Contohnya sekarang ni. Sekarang ni kita ada berapa orang? Cukup 30 orang. Cukup. Kita bagi setiap seorang satu juzuk. Satu juzuk, satu juzuk, satu juzuk, satu juzuk, satu juzuk. Baca semua satu juzuk semua. Habis 30, khatam hari tu juga. Dipanggil khatam berkat. Maksudnya kita ambil keberkatan majlis khatam. Sebab kita tahu majlis khatam tu ada malaikat. Malaikat akan turun dalam majlis khatam. Jadi sebab tu kita kena hidupkan majlis khatam Al-Quran. Jangan matikan Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, kita terawih. Masya Allah, hari tu terawih million. Penuh masjid ni. Sampai keluar. Tiba-tiba lepas Ramadan, hilang. Jemaah hilang. Mana pergi pun ku tak tahu. Orang perempuan tanya, di mana jemaah anda yang ramai? Masa Ramadan anda akan penuh kan? Adakah Ramadan hanya Ramadan waktu perempuan datang sembahyang? Lepas habis tak ada perempuan? Lepas Ramadan dah tak ada perempuan nak sembahyang kat masjid. Adakah masjid itu hanya datang Ramadan saja?
Ha, ini muhasabah diri kita semua. Termasuklah orang perempuan. Kalau anda dah sembahyang dekat masjid, teruskan je. Tak ada masalah. Ada orang cakap pula, masa ni pula keluar. Ustaz, kan afdalnya perempuan sembahyang di rumah. Tapi dalam Ramadan kamu kata perempuan semua datang. Ni mana pula tiba-tiba, dia bukan masalah itu. Masalahnya dalam masalah perempuan ni, kalau ada fitnah, tak perlu datang. Fitnah tu maksudnya contohnya dia seorang perempuan je. Dah tak ada orang lain. Ha, dia seorang perempuan. Lepas tu wajahnya cantik. Orang akan tengok je. Ha, jadi fitnah. Tapi kalau tak ada masalah, tak ada halangan, solatlah. Baik. Orang perempuan pergi haji tak? Pergi umrah tak? Pergi tak namanya Masjidil Haram? Masjidil Haram tu kenapa tak semayang dalam hotel? Kenapa nak pergi kat Masjidil Haram? Maknanya boleh. Kenapa pula perempuan tak boleh semayang kat masjid? Ha, jadi maknanya boleh. Ha, lebih-lebih lagi, niat. Saya pergi masjid untuk saya belajar agama. Sebab dalam masjid ada surat pengajian ilmu. Bukankah lepas maghrib ada kelas. Niatlah belajar. Ha, supaya hilangkan syak. Hilangkan syak. Saya perlu semayang kat rumah ke tak? Ha, tapi bila ada majlis ilmu, saya semayang sebab saya nak hadir majlis ilmu. Ha, jadi hilangkan syak. Tapi maknanya kat sini kena berterusan. Ha, kita orang masjid, orang jemaah kena fikir macam mana nak kekalkan jemaah kita yang ada. Kenapa lepas habis Ramadan hilang jemaah? Tapi nanti tunggu Ramadan datang balik. Masya Allah, tak tahu datang daripada mana. Semua sampai. Penuh. Ha, jadi oleh sebab itu, kita kena fikirkan macam mana nak datangkan jemaah. Macam mana nak dekatkan jemaah datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ha, ini sebenarnya benda ni, kalau kata guru saya, dalam dakwah, dia kena ada fiqh dakwah. Fiqh dakwah ni maknanya, dia kena fikir. Maksud kena fikir, dia kena musyawarat. Mungkin jemaah-jemaah, mungkin AJK ke ataupun ada jemaah-jemaah yang bijak, dia nak memikirkan macam mana nak tarik penduduk ni. Nak tarik penduduk ni sampai datang ke masjid rumah Allah Subhanahu Taala. Ada satu masjid dekat mana? Dekat Gombak. Dia nak tarik jemaah sehingga kan mereka ni bila dah tahu je satu jemaah sakit, mereka akan AJK semua pergi ziarah. Ziarah orang yang sakit tu. Sampaikan orang yang sakit tu teringat AJK-AJK ni. Sebab itulah dia datang ke masjid. Sebab dia rasa apa kata, terharu kepada pihak AJK yang datang menziarahi orang yang sakit. Sebab tu Nabi Muhammad SAW, kalau kita tengok Nabi Muhammad dia orang pertama. Nabi Muhammad lepas sembahyang, Nabi akan tengok jemaah. Nabi akan tanya, mana ni? Aku tak nampak dia. Mana ni? Aku tak nampak dia. Ya Rasulullah, dia tak ada Rasulullah. Kenapa? Dia sakit ya Rasulullah. Kita dah ziarah dia belum? Belum ya Rasulullah. Jom. Rasulullah sendiri menziarahi. Maknanya kat sini, kita perlu ada usaha. Syaghal. Kita kena sibukkan diri kita fikir. Orang tabligh kata, fikir atas iman. Fikir atas iman. Macam mana nak tarik orang untuk datangkan ramai ke masjid rumah Allah SWT. Hari ini macam-macam usaha. Ada usaha pula dia tarik anak-anak remaja, anak-anak kecil. Yang datang semayang, nanti lepas habis semayang bagi duit. Bagi duit. Tambang pergi sekolah. Tambang sekolah nak pergi. Saya kata, jangan, memang benda itu baik. Tapi kalau kita didik hanya duit dia selalu, nanti akhirnya mereka buat sebab nak duit. Kadang-kadang kita beri tanpa sedar. Mungkin hari ni pihak masjid nak bagi upah. Ataupun nak bagi hadiah kepada anak-anak yang datang ke masjid. Macam tu je. Tak perlu kata siapa yang datang tiap-tiap hari kita bagi. Jadi makna takut dia datang semata-mata hanya nak dapatkan duit. Nanti dah tak ada duit, dia tak ada duit, tak ada. Tak ada. Tapi
atas kata apa, atas niat pada setiap orang yang hendak memberikannya. Maka sebab tu kita lihat bagaimana Rasulullah SAW orang pertama sekali yang mengajar kepada kita untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Rasulullah SAW sehinggakan satu hari ketika mana Nabi SAW ni, orang pun kena tahu ni, Nabi SAW masuk, tiba-tiba Nabi tercari-cari. Nabi tercari-cari. Lepas tu para sahabat kata, Rasulullah, apa yang kamu cari? Aku cari wanita. Wanita yang selalu apa ni, sapu sampah dekat sini. Ha, kalau kita hari ni sebut Tok Siak lah. Tok Siak. Tapi zaman Nabi ada Nek Siak. Ha, ada orang perempuan yang kemaskan, yang bersihkan kat luar. Ha, macam cleaner. Lepas tu Nabi kata, aku cari perempuan yang selalu kemas apa ni, sapu sampah dekat luar ni. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, dia sudah pergi meninggal, dia sudah kembali ke rahmatullah. Maknanya sudah meninggal dunia. Nabi kata, kenapa tak bagi tahu? Maknanya prihatinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak maknanya tak iklankan? Orang yang paling penting ni, orang yang jaga rumah Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang paling penting. Kalau tidak dia, tidak akan hidupnya rumah Allah Subhanahu wa taala seperti mana siap. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, mana kubur dia? Aku nak pergi kubur dia. Lalu Rasulullah salat. Di sana kata ulama mazhab Syafi'i, itu adalah dalil salat sunat ghaib. Salat sunat ghaib maknanya dah jenazah dah tak ada, tapi Nabi Muhammad salat dekat kubur apa perempuan tadi. Itu menunjukkan bolehnya kita salat sunat jenazah walaupun jenazah tu tadi sudah ditanam. Makna boleh. Ada dalam mazhab Syafi'i, jenazah yang meninggal dunia ketika mana kita hidup. Mana kita hidup, dia ada. Dia meninggal dunia contohnya dekat Syria ke, dekat Mekah ke. Kita hidup sama dengan dia. Mana kita bersama dengan dia. Kalau saya tanya, Tunku Abdul Rahman hidup dengan tuan-tuan tak? Tunku Abdul Rahman? Tak boleh. Tapi yang hidup sama dengan kita walaupun dia tak ada kat sini, dia ditanam dekat China ke, dia tanam ke, kita boleh solat. Kan? Walaupun yang itu solat sunat ghaib, solat jenazah ghaib. Ini yang kita tahu dia dah meninggal dunia. Kita boleh solatkan dalam mazhab Syafi'i. Ha, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada empat perkara. Kalau kita lihat, empat perkara ini ada dalam Ramadan. Dan empat perkara ini boleh diteruskan sampai bila-bila. Empat perkara. Pertama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah empat perkara ini. Kamu semua akan pasti akan masuk dalam syurga dengan selamat. Ataupun kamu akan masuk dalam syurga yang namanya syurga itu assalam. Semuanya hujung dia am. Hujung dia mim. Hujung dia mim. Empat perkara. Semua empat perkara ni hujung dia mim dalam bahasa Arab. Ah, pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ifshus salam. Ifshus salam. Sebarkan salam. Ha, ini kerajaan sekarang dia kata dia nak sampaikan rahmah-rahmah. Ha, itu tanda rahmah tu apa ni, konteks salam. Ha, konteks salam. Ha, bukan maknanya saya nak kata hanya kerajaan yang betul. Tak. Maksud kat sini, rahmah itu adalah salam. Salam, sebarkan. Sebarkan keselamatan. Sebarkan perlindungan. Sebarkan kasih sayang. Sebarkan hormat menghormati. Sebarkan harmoni. Sebarkan tolak ansur. Sebarkan sebarkan keadilan. Ini sebarkan. Siapa mampu sebarkan, sebarkan. Ifshu salam, kata Nabi SAW. Belakang dia am. Ifshu salam. Sebarkan salam. Salam ni bukan sekadar assalamualaikum. Ha, assalamualaikum betul juga. Tapi salam zahir assalam. Shake hand. Salam. Itu zahir. Salam. Tapi hakikatnya engkau dengan aku ada keselamatan. Aku berikan keselamatan pada kamu, kamu beri keselamatan pada aku. Tengok hari raya. Hari raya apa kita buat mula-mula?
Salam. Apa buat kita mula? Senyum. Itu if you salam. Sebarkan salam. Nabi Muhammad SAW suruh, sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kamu tak kenal. Khususnya orang Islam. Kita orang Islam, kalau nak berjaya, sebarkan salam. Itu yang pertama. Kedua, it'amu ta'am. Bagi orang makan. Betul tak kita ada berbuka, iftar. Iftar, kita bagi orang makan. Kita ada moreh, moreh. Ha, moreh bahasa apa ni, Zaki? Moreh. Kita ada moreh. Teruskan. Letak. Ada satu masa. Bila kita nak buat moreh kita? Moreh dalam bulan lain bulan Ramadan. Ha, maknanya, bila kita nak buat? Ha, mungkin kita kata pihak masjid akan buat berbuka. Siapa nak puasa Isnin Khamis? Ha, dalam satu waktu kita akan makan. Boleh sponsor. Ha, mungkin. Kita bagi terus. It'amu ta'am. Bagi orang makan. Sama ada orang itu susah ataupun orang itu senang. Tak apa. Yang penting bagi makan. Kalau kita mampu bagi makan. Tengok dalam Islam. Allahu Akbar. Cantik Islam. Tengok. Hari puasa kita bagi makan. Hari raya kita bagi makan. Nanti hari raya korban kita bagi makan. Semua bagi makan. Terus bagi makan. Bagi makan. Seronokkan orang susah. Bagi makan. Dua. Tiga. Apa tiga? Silatul arham. Esok open house. Siapa punya rumah open house? Buat open house. Siapa mampu buat open house? Buat. Eh, jangan biarkan orang yang cakap raya dah tak ada dah. Teruskan. Open house. Tarik rahmat Allah SWT. Siapa nak umur panjang? Angkat tangan. Siapa nak umur panjang? Cari kenalan baru. Kenal berkenalan. Kita kenal-kenal panjang umur. Ini kaedah dalam Islam. Siapa nak panjang umur, kenal. Ha, kenal orang lain. Ha, orang kata buat apa ni, perkenalan baru. Ha, kan? Ini TikTok ada, Facebook ada. Ha, kejap-kejap, dah 8K dah. Ha, ya. Ha, ini cari. Tapi tak kenal juga. Nama je banyak. Siapa ni? Ha, ni kenal. Ha, kita kenal. Siapa? Kenal. Tiga. Tiga ni hubungan sesama manusia. Yang keempat. Kata ulama, yang keempat ni sebenarnya menghubungkan yang tiga. Sebab yang keempat ni hubung hati kita pada dia. Iaitu ketika mana manusia nyenyak tidur, kita bangun malam. Betul tak dalam Ramadan ada qiyamul lail? Betul tak kita sibuk kejar 10 malam terakhir? Betul? Kita nak kejar qiyamul lail, apa, Lailatul Qadar. Ha, teruskan Lailatul Qadar di setiap bulan yang selepas-lepasnya. Bukanlah ada Lailatul Qadar lagi. Tapi ambil makna Lailatul Qadar, iaitu bangun malam. Ha, InsyaAllah, mudah-mudahan siapa yang buat empat perkara ni. Bukan saya cakap. Rasulullah cakap. Dia jamin masuk syurga. Dia jamin masuk syurga, namanya syurga salam. Ha, nama syurga salam. Ha, empat perkara ni. Ha, saya dengan kereta retol, punyalah jalan semua panjang kan. Apa ni, bayar apa? Touch and go. Panjang. Tiba-tiba sebelah sana ada Rafid. Ha, ada Rafid, ada apa? Ada smart tag. Ha, saya pakai smart tag. Cuk. Saya kata, tengok. Kita jadi VVIP. Ha, smart tag lepas. Itu tadi touch and go punya panjang. Kalau kita nak ikut touch and go boleh. Tapi tunggu panjang. Ha, tapi dah lepas. Saya kata dengan murid saya, tahu tak di akhirat nanti sama jalan macam ni. Ada orang dia jalan touch and go pun silap hari bulan dia tak ada duit, tak cukup. Dia tak cukup walaupun dia ada kad. Tak cukup kad, kredit tak cukup. Ha, dia tak boleh masuk. Ha, walaupun dia tag, itu namanya Muslim. Ada orang, dia langsung tak ada kad. Dia bukan Muslim. Dia tak ada kad. Macam mana nak masuk? Kena beli kad. Kena beli kad baru boleh masuk. Eh, tapi kena ada kredit. Kalau tak ada kredit, itu amal. Kalau amal tak ada, habis. Ha? Tapi ada orang, dia seakan-akan tak ada kad. Rafid, Rafid. Tak ada kad. Tapi dia boleh masuk.
Tahu tak tuan-tuan? Kita nak tak jadi yang ada rafid tu? Kita nak tak nanti di hari akhirat kita ada rafid tu? Ha? Silap hari bulan, orang tu tak ada, tak ada kad, tak ada ini rafid. Tapi tiba-tiba angkat. Sebab apa? Sebab dia ada jawatan. Dia ada kuasa. Dia boleh lepas dia. Entah-entah dalam tu tak dekat pun. Ha, kita tengok dia lalu. Lalu berjela-jela tu. Siapa dia? Padahal yang pertama je. Yang belakang tu escort je. Ingat. Di akhirat nanti ada itu juga. Ada di kalangan para nabi. Akan lalu. Ada para wali. Akan lalu. Ada para muhibbin wali. Mereka ini akan lalu juga. Sebab yang wali tadi kenal yang belakang. Dia kata, malaikat, lepaskan ini semua. Subhanallah. Siapa nak mula daripada hari ini? InsyaAllah. Kita mohon kepada Allah. Tambah semangat. Ya, Ramadan habis. Ramadan dah selesai. Tapi amal kita masih terus. Kita nak bawa amal kita jumpa Allah Subhanahu Taala. Yang saya cakap tadi, empat tadi. Ini empat ada dalam bulan Ramadan. Dan teruskan. Ha, mudah-mudahan berterusan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang di kalangan VVIP. Kalau kita tak jadi VIP, kita jadi golongan orang yang kenal kita di kalangan VIP pun cukuplah. Ini datang apa majlis hari raya, rumah menteri, belum tentu menteri kenal kita. Ha? Tapi kita kenal menteri. Cuba bayangkan, kita kenal Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kenal kita. Sebab tu kita kena banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah akan kenalkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad SAW akan memberi syafaat untuk kita. Kita masuk dalam syurga Allah SWT dengan salam keselamatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.